kenapa dan dengan tongkat dalam tubuh. Sementara kota dipenuhi dengan lupa, nyanyian dan tangisan kita. Oh ibu, kuasa tanah airku. Anda lihat bagaimana orang-orang di sini dari segala usia cocok di sekitar Anda. Burung-burung pun tak cukup kuat untuk terbang. Yang lainnya bengkok karena usia dengan pendeta juga. Karena aku adalah pendeta ini. Dan yang itu, pilihan kelompok muda kita. Kelompok yang lain duduk di pasar dengan tongkat cebomon atau dijual di belakang. Anak-anakku yang malang, aku tahu kenapa mendapat. Tapi saya tidak peduli apa yang mendapatkan. Nanti Anda akan datang kepada Anda di masjid. Apa yang Anda katakan itu benar? Karena orang-orang di sini baru saja memberitahu saya bahwa beliau mendekat. Belum, Pak Bulu. Ketika dia datang, mungkin keberuntungan yang benar. Segera, berita yang dia bawakan itu bagus. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan serangan bunga di kepalanya. Pohon salam yang penuh dengan bukti. Kami akan segera tahu mereka berada dalam kantong negara. Salam, Tuanku Odipus. Hei, kerabat kerajaan. Pesan apa yang kau sampaikan? Kabar baik. Aku bahkan kau beritahu masalah kesulitan yang menanggung semua akan berakhir bahagia jika peristiwa ini mengarah kepada kesimpulan yang benar. Apakah orang kaya itu? Jika Anda ingin mendengarkan berita di depan umum, saya siap untuk berita atau kita bisa masuk. Silakan bicara kepada semua orang. Duka yang kurasakan di keluarga kota ini bahkan lebih besar daripada kita. Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan atas apa yang saya dengar dari kata para dewa. Tuan Petrus dengan tegas memerintahkan kami untuk mengusir roda pencemaran yang ada di negara ini yang akan tidak hancur jika kita terus merawatnya. Pembersihan macam apa? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dengan pembuangan atau pembunuhan dan menumpahkan darah tadi, darah ini dapat menghancurkan negeri kita. Dan orang tak menyadukan para dewa? Bagaimana dengan orang itu? Sebelum kamu datang, Tuhan telah memerintahkan kapalnya. Layu setelah memerintahkan negeri ini. Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak pernah mendengar. Layu terbunuh! Dan sekarang Tuhan itu jelas. Katanya, siapapun pembunuh itu harus dihukum. Siapapun mereka. Dan di mana mereka? Di negeri apa? Di mana saya bisa mendengar ini? Di Tebes. Itulah kata para dewa. Apa yang dicari temukan, apa yang bisa dinamaikan. Dan ketika ia jalan dalam rumah negara, di mana dia? Di rumah, di ladang, atau di negeri lain? Ya, apa itu bagaimana? Dia menuju perjalanan sejauh ini. Dia menuju perjalanan, tetapi tidak kembali lagi. Apakah tidak ada putusan yang sebetulnya? Mereka semua mati. Kecuali ada satu orang yang takut dan kabur. Begitulah katanya atas apa yang mereka lihat. Kalau begitu, saya akan mengulang lagi dari awal. Menjelaskan tentang gelapan. Paling cocok kalau Apollo menunjukkan kebelian yang terhormat. Sejak kau mengucapkan sumpah kepada aku, aku ingin mengatakan
siapa yang melakukannya. Tidak ada pun yang anda cari. Dituduh Apollo yang melakukan pencarian ini. Untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Tidak ada yang bisa memaksa para dewa berbicara. Karena itu bertentangan dengan mereka. Boleh kan saya menyarankan apa yang menurut saya tidak sesuai? Ya, jangan merasa ragu-ragu menurut saya. Tuan kami, ya. Aku tahu beliau bisa melihat banyak hal seperti Tuan Apollo. Dari dia, Bagita bisa saja mengetahui detail tentang kejahatan ini. Teresia! Thank you.
dengarkan saya, dan setelah Anda dengarkan, jadi Anda ambil kesimpulan sendiri. Apakah kamu membujukku tentang Tersias dan Nabi itu? Ya, saya akan tetap menasihati Anda seperti hal sebelumnya. Berapa lama sejak lalu? Melakukan apa? Apa hubungannya Laos dengan sesuatu? Sejak ia dibawa pergi dan dibunuh secara brutal. Itu sudah lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Anda cukup mengerti. Setidaknya Anda cukup bisa bicara. Apa? Jika saya benar-benar tahu, saya tidak mungkin menangkapnya. Lalu apa itu? Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda seperti Anda yang telah mempertanyakan saya. Tanyakan, apa yang mau kau tanyakan? Apakah Anda telah memerintahkan kakak perempuanku? Karena kau bertanya, ya. Dan dengan memimpin negara ini dengan setara? Apa yang dia inginkan, dia dapat. Apakah aku yang ketiga di antara kalian berdua? Karena itulah berdekat kami, Mikulici. Untuk orang yang khawatir akan dibunuh, Tuhan, mereka telah berbicara dengan senata. Saya masih harus meminta. Tidak, jika Anda memimpin negara ini dengan buruk, saya juga memiliki hak di TBS. Ini bukan milikku sendiri. Yeah.
Hei, Gembala. Izinkan pertama kali aku bicara padamu. Kamu, lihat! Apa yang kamu pernah melakukan pekerjaan dengan Ayu? Iya, sebagai ku. Tapi saya tidak ingin. Saya ingin. Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Sebagian besar hidup saya telah saya habiskan untuk di mana? Di jendela atau negeri tangga. Apakah kau tahu di mana aku ini? Siapa maksudmu? Orang tua ini! Apakah kau melihatnya? Saat ini saya tidak bisa memaksakan saya ingat. Anda mengatakan yang sebenarnya, tapi itu sudah lama sekali. Baiklah, kalau begitu. Sekarang, beritahu saya, bagaimana Anda mendapatkan seorang bayi, seorang anak laki-laki, untuk saya besarkan sebagai putra saya sendiri? Apa? Mengapa kau bertanya tentang ini? Pria ini di sini. Dialah anak kecil itu saat itu. Kurang ajar kau. Tidak bisakah kau diam saja tentang ini? Hei orang tua, jangan dikritiknya. Guru mulia saya, kesalahan apa yang telah saya lakukan? Karena kau tidak mau memberitahuku tentang bayi laki-laki itu. Mereka hanya orang sibuk yang tidak berguna. Kamu akan mati jika tidak mau memberitahu saya. Aku melakukan. Bagaimana saya berharap aku mati? Berani, ikat tangan orang ini. Telah diambang-ambang kehancuran.
tahu di sebelumnya. Itu saja belum dapat ditanggungkan. Apalagi kata-kata itu akan menambah bencana selanjutnya. Aku tahu ya, jelas ratu kita sudah mati. Wanita yang malang, kenapa dia bisa mati? Kenapa? Dia mungkin anak tidak mati. Jadi ada bebas yang sangat buruk. Tapi dari apa yang saya lihat, tentang apa yang buruk. Apakah dia berusaha menghilangkan rasa sakit yang dideritanya selama ini? Dia teriak kepada semua orang. Dengan demikian, dia mengetahui siapa mungkin ayah. Tapi aku tidak dapat mengusahakan. Dia ingin mereka musuhnya dan mereka. Bukan yang dia berikan kepada mereka. Tidak akan terjadi selama dia masih. Tetapi dia lemah dan membutuhkan seseorang untuk memimpinnya dalam hidupnya. Penderitanya lebih dari yang dapat. Segera ada pilihan hal yang bahkan harus dikasihani oleh orang yang penuh rasa cinta. Kegilaan apa yang kau lakukan selama hidup di dunia?